kita. Ya Allah, di sini banget ini. Iya. Benar. Segitu weh. Dekat banget. Calon istri, no. Sebelum nikah mah ya, emang tidur di sini juga. Kan bentar lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Reza Surya Channel. Jadi hari ini jadwal kita adalah yang pertama, kita mau jemput mama ke rumah sakit untuk dibawa pulang. Alhamdulillah, kabar bahagia hari ini, finally mama bisa pulang ya. Dan yang kedua, jadwal kita adalah mau ke rumah salah satu TikToker terkenal banget, anak muda inspiratif dan lagi hangat-hangatnya dengan, ya nanti kalian pasti tahu lah siapa. Udah ada yang bisa tebak? Langsung aja kita siap-siap berangkat. Tapi sebelum berangkat, kita mau ngecek dulu. Ya Allah, istri tercinta lagi. Biasa ya, nggak malam nggak pagi, hobinya tetap sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenapa hari-harimu beres terus? Karena saya gak. Kemarin kalian pasti, teman-teman semua tahu kan kalau Neng tuh suka beres-beres itu malam. Sekarang pagi-pagi juga tuh. Kan kemarin capek, Bay. Iya sih, benar sayang. Panas banget ya, padahal masih pagi loh. Iya emang. Aku bener-bener kayak udah keringet-keringet kecil-kecil gitu. Aku ge pakai ini, si kardigan juga udah berkuah ini. Kayaknya memang udaranya sedang tidak baik-baik aja. Tapi kita pakai brand yang sama loh, jadi dia kalau warmnya itu ya sama. Apa tuh? Kehangatan. Uniqlo. Iya bahannya. Itu ya, kamu udah keringetan, mukanya ngakak gak apa-apa. Iya makanya. Yaudah yuk. Ya atadu, Navy, atadu, apalagi beige. Navy, beige. Tinggal celananya hitam, ntar mau ganti. Oke, kalau gitu kita jalan dulu. Bye-bye. Mobil baru kita udah datang sayang. Hai. Kenal aja sayang. Salim. Salim dulu nak. Iya. Aku pengen punya kayak gini dulu sebelum wisuda. Aku belum wisuda, 2 tahun lagi. Tinggal skripsi kan? Udah, aku tinggal sidang terakhir. Oh udah, tuh bentar lagi. Lo tau gak, ganti mobil aku follow ya. Aku screenshot. Aku jadiin foto profil. Oh, tenang. Aku nanti mau nyobain duduk ya. Boleh gak? Sekarang. Sekarang juga. Demi Allah, aku mau duduk. Jangan sih. Siapa aja, ih. Mangga tuh. Aku boleh duduk ini. Gak apa-apa, injek gue. Gapapa, bawa juga gapapa. Gak, 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 kuat ini baru nyampe. Teriak-teriak nyobain mobil. Aku boleh pencet klaksonnya gak? Boleh. Boleh. Gak ada kuncinya. Oh gak ada kuncinya. Oh iya gak nyala, Be. Nyalain dulu, nyalain. Ya Allah. Nyalain. Iya. Nggak, gue mau takut. Terus pencet rem, terus pencet ini. Nah, sambil pencet rem. Waktu ini. Ya. Rem bawah, nah itu nyalain. Bisa dikawasan. Gak seru banget ini suara. Gak kuat ini bercerai. Tapi sama, dulu mah juga cuma bisa selawatin, megang-megang, ngimpi. Iya. Katanya ngimpi bisa jadinya apa ternyata? Bisa. Amin. Ya aku menangis tau. Oh. Ini doain juga ya Allah. Mobil buat Ruhi kali ya? Oh nggak mau turun itu mau mikir. Ada Ruhi juga di sini. Ada paparazzi. Ada dulu. Ya Allah. Dadah. Banget. Mager pisan ini baik ya. Ya Allah matanya baik. Kayak boneka hidup, persis boneka hidup. Ini yang punya rumah ada di dalam. Kita sebentar lagi karena masih rame, karena yang bertamu hari ini tuh rame banget. Jadi kita ganti shift bergantian. Atau nanti kita sebentar lagi masuk. Dan gak taunya ini cuma 15 menit dari rumah kita. Iya sumpah. Sumpah, sumpah deket parah. Banget ternyata. Iya. Aduh gak tau. Ini kita bisa pecelelean. Mau coba apa lagi kak? Tapi sukanya yang model gini, bukan yang W204 ya? CLA kayaknya sukanya ya? Iya. Aku ngeliat di wallpaper sih CLA. Iya itu pengen banget. Bisa, bisa. Go 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 gabung, merci geng. Amin.
sudah aku tuh mau naik di atas ini. Oh iya, itu bisa. Sekarang coba sekarang. Itu jadi motivasi sih emang. Ini cuma ditutup gitu. Sekali aja kan. Buka lagi, buka lagi. Gimana? Cet lagi. Nanti nongol deh. Ya Allah, ini kalau wisuda aku mau nongol ya. Aku ada. Oh iya, buat taruh kecap. Assalamualaikum. Halo. Halo. Hey. Kenapa makan di tangga? Naik rumah juga ya. Demi apa? Apa ya? 15 menit kita mah bisa ngepecel bareng ini. Iya, gas gas gas. 14 malah 14 menit. Yang rumah. Iya. Dekat banget. Kita langsung grebek ya rumahnya enak. Ya, nanti aku main ke rumah ya. Iya, aku dekat parah ini ibaratnya kayak cuman beda gang satu jalan nih kita sebelah sananya. 15 menit. Enggak lewat tol, enggak apa-apa. Kaget tadi juga kaget. Orang lain. Hah? Ini coba coba coba. Nih. Rumahnya. Oh iya. 15 menit. Tah. Ya Allah, di sini banget ini. Iya. Benar. Segitu weh. Dekat banget. Ini kecamatannya naon? Leuminanggung. Oh, Leuminanggung. Masuknya masih Jakarta Timur apa? Masih Depok. Oh, Depok. Padahal. Oh, ini apa? Kabupaten Bogor. Ini Bogor. Orang nih, di depan sana Bekasi, di depan sana Jakarta Timur. Ini paling enggak jelas. Ini tengah-tengah. Makan, makan. Makan duduk di tengah. Selamat malam. Ini tadi. Ini waktu itu tahu kan tuh di mana ya? Iya. Nah, ini Ki, banyak Ki. Apa namanya? 9, 10, 11. Jadi yang tinggal di sini sekarang berapa kepala keluarga? Dan yang belok ke kanan ini. Kawan dikit. Baru dikit ya. Tuh, Bang Jo. Terus ini. Dapat worth it harganya. Anak muda ini mantap. Ke base camp apa? Berapa harga dari sini? Kalau malam jam-jam segini 30-40. Kalau siang? Sore lah pas macet. Sore kan macet sejamannya. Kalau udah full ini pasti wah banget ini. Iya. Harganya kalau udah full ya udah full. Ini sih nggak motor-motor kayak tadi di ini. Kerajaan di awal kan dia dapat harga aku. Iya. Awal-awal pasti gitu. Tapi rencana bakal di ngapa-ngapain belum? Belum ya. Gak tau arahnya kemana ini, arahnya kemana. Iya, internet arahnya kemana belum tau. Ada pakai sama headset. Udah sih gak mau dipakein backdrop-backdrop macam-macam. Nanti kita cobain ke atas, kita mau lihat katanya di atas ada 3 kamar. Kalau di sini full ruang tamu biar lega, biar rame gitu. You say good morning, pass good night, throw it out of my head. It's better when you come to the sunset. I was traveling all night, I miss you so bad. But hurt, it's all jet lag. Hurt, it's all jet lag. It's all jet lag. It's all jet lag. Aduh, enggak sabar ke Solo nya. Ke Solo mana ke Solo? Masih di Karawang. Masih di Karawang. Kita guys. Di Karawang. Iya. Di Solo. Kita lihat aja. Iya. Tunggu banget. Enggak ada. Enggak ada. Lagi PMS. Nih, ayo. Pilih, pilih. Oh, ya lagi gini-gini sama dia. Nih, siapa mau? Ini sumpah aku buatannya. Ini aku. Ini cerah. Itu anak walausin. DJ domba-domba kurin. Yang mana itu? Oke,
Iya, harus disetel tuh di mobil tuh. Lagu yang DJ Gemoy, ya Allah. Ibu-ibu suruh nyanyi, ibu-ibu. Apa ya? Istri-istri, nyanyi istri. Calon istri, calon istri. No. Kok gue nengok ya? Apa? Itu udah panggilan alam berarti. Iya, kalau cowok jadi calon suami kan? Betul. Apa ya, Beh? Ya, Beh? Beli satu di rumah. Taruh di mana? Itu jadi duit karyawannya, ntar storage-nya aman. Mau barang dibawa kasut semua. Ntar gak bisa nyapu aku. Ntar gue main gitar di kolom. Cepet, ada sini mah ada, gak di pasang-pasang. Oh, bener ya? Tukangnya, besok ya. Pasang AC ya tukangnya. Kalau bisa sekarang. Siapa yang bilang? Iya, Reja aja. Besok jam sekian. Nah, tuh. Ya, AC aja. Jangan kan pasang AC, gue servis AC aja harus sekarang hubungin. Suruh bersihin ya. Bukan, Dira. Ya, karena kan di ruang tamu ya, pasang gua. Ini pas gua. Sini, sini. Jadi panas banget. Tapi maaf. Oh iya. Ingetin aku, saya. Tambah daya. Kayak bisa di online. Nanti lo aku kan ingetin. Kenapa aja? Iya, siap. Iya, kayak mantap. Dia yang numpahin, dia yang nangis ya, playing victim ya, Cila ini ya. Iya ya. Dia yang numpahin aqua ini ke nih si Ratu kena ya. Dia pula yang nangis tuh. Dasar enggak bisa disalahin kan kalau udah nangis begini. Gue tahu jadi Cila tuh keren. Mama, mamanya dia yang milih.
nih bentar lagi. Bintang tamunya di sini. Oh, lagi kerja. Intip you, intip you. Kamar lu yang mana, Mi? Ini, tapi belum punya apa-apa ya. Iya. Iya. Enggak apa-apa sambil kerja jangan ganggu. Enggak apa-apa. Aduh. Enggak apa-apa. Enggak, jadi ini sebenarnya belum punya apa-apa, dong. Iya. Nanti lah step by step kalau rumah mah kalau langsung ambrekan mah udah. Enggak, takutnya aku udah dipasang interior ya. Malah aduh, nyesel belum maksimal. Iya. Kemarin juga gitu, aku kan udah bikin nih. Nah. Terus pas lagi udah nikah, pasti banyak revisi. Ya kan? Mau di mau ada revisi. Tuh kan, apalagi kan? Asli itu nyata. Apalagi aku ya yang maksudnya belum nikah gitu. Ya udah bodo amat lah gitu kalau belum nikah mah ya. Kan emang tidur di sini juga. Kan bentar lah. Ya aku mah mau abis kerja tidur di sini bodo amat gitu. Oh, kita kan belum ini kasur namanya kasur injek bumi paling enak kalau buat tidur ya. Nah ini hadiah juga aku belum dikasih pak. Seru parah. Ini anak muda berprestasi. Jadi ini dia kamarnya Pami, ada orangnya di sini. Itu pakaian aku belum ada. Koleksinya ya. Belum ada apa sih namanya kamar juga. Oh kerja keras ini tim di balik layar, kalian harus juga mengapresiasi timnya. Semangat ya kami. Ada di samping juga. Oke, kita ke samping dulu ya. Ada ke samping. Nah, ini ada kita lapis nih. Ada kita lapis nih. Ini kalau aku nge-live biasa di sini kayak jualan baju. Oke. Dan ini dia kamar satu lagi di lantai 2 juga yang kita buat kerja. Ada di semua. Wow, ini biasa buat nge-live di kamar. Biasa. Nah, terus di sini ada lagi nih. Nah, ini ruang serbaguna pergudangan jualan. Iya, ini kayak stok lah, terus ini AC aku belum pasang lagi. Dan ini dia benar-benar anak 21 tahun udah punya rumah, okay. Udah punya mobil. Okay. Lu ingat kakak dulu umur 21 tahun? Kita mau masih kayak anak kali ya? Aku masih kuliah. Kalau ini gue sendiri deh kayaknya tua banget. Kelahiran 90? 8. Udah jauh. Zaman gue masih main layangan. Sekarang berapa? Jadi beda ya, jadi 1. Ini kan merasakan kan? Tapi anak zaman anak sekarang ya, 21 tahun mah udah bisa berkarir, udah bisa punya penghasilan sendiri. Ya, kalau kita kan kerja dulu ya. Aduh, dulu mah bakal nonton aja nabung. Nungguin ini dulu ingat ya zaman kita kalau nonton tuh hari Senin ya. Nomad. Nonton hemat di luar. Anak kuliah begitu dulu. Kita sampai bela-belain nggak nonton di Selasa sampai Minggu cuman supaya ketemu Senin. Padahal kurang 35 ya. 35 sih. Ya segitulah. Sekarang udah mahal. Luar biasa anak muda kerja keras ya. Sekarang konten kreator itu udah jadi ini loh. Di perpajakan tuh udah jadi apa pekerja. Masuk. Oh gitu. Masuk list pekerja. So. Pakai semangat guys. Do your best, guys. Ada yang tahu kita juga ada yang tahu ya. We never go. Kalau misalnya kalian sekarang biasa aja, ya kalian sekarang biasa aja. Kedepannya kita nggak tahu. Nggak ada yang tahu rezeki COVID. Iya. Iya benar. Biarin Pami mau kerja dulu kita ke bawah lagi ya. Thank you. Oke. Kemarin aku yang di challenge nyanyi One Direction sekarang gantian. Aku challenge buat nanti konser mudah-mudahan. Di sunset. Jauh. Tuh. Cara jauhin. Oke, dan alhamdulillah kita udah sampai di rumah. Tadi juga udah selesai kita silaturahim ke rumah Fahmi dan banyak juga yang lainnya. Tadi sebenarnya kita nyiapin games untuk dimainin, tapi di sana kayak rame banget jadi tidak kondusif untuk memainkannya. Nanti kita tunggu aja next bakal bisa main sama siapa. Kita keep dulu gamesnya. Dan juga tadi sebelum pulang ya, May, ada sedikit itu apa namanya ya kejadian lah ya. Kejadian yang tidak diduga-duga. Tidak diduga-duga. Kamu lagi karaoke, kita lagi pada ngobrol-ngobrol, tiba-tiba jerit-jerit, kenapa itu? Ternyata anaknya Adira, Cila nangis tapi enggak ada suaranya. Terus kayak bibirnya biru gitu, ininya kayak kejang-kejang dikit gitu ya, sayangnya. Kejang-kejang sedikit, enggak bersuara. Jadinya pada panik, itu juga lagi live, masuk live sih, cuman udah kita panik, Adiranya juga panik, nangis, jadi buru-buru langsung ke rumah sakit. Iya. Jadi ini kita bisa di rumah sakit. Dan alhamdulillah kondisinya langsung normal, baik. Iya. Mungkin kecapean kali ya. Dan sekarang Cilanya lagi dibawa pulang ke apa namanya, kawal, jadi kita juga sudah sampai rumah. Saatnya kita